Bu Cita, ini ada video seru banget yang lo kemarin berantem sama Boy William. Tuh, kok kenapa tiba-tiba suara lo kok bisa berubah gitu? Ya, jadi itu aplikasinya itu didubbing, jadi ada suara lagi. Aplikasi. Ya percuma sekarang kan gue kan di endorse bayarannya mahal. Ya gue mau multi talent, mau ngelakuin apa aja, yang penting duit. Oke. Kalau kita ngomongin soal endorsean ya, kalau tiba-tiba lu gak ada endorse lagi, ya kan? Terus udah gak laku lagi di TV. Apa ada lu kemarin minta endorsean sama gue, lu yang Terus lu ngapain? Terus lu ngapain? Apa? Kalau misalkan udah gak ada endorsean lagi, ya kan? Terus di TV juga udah gak dipanggil-panggil lagi. Lu tuh mau ngapain ke depannya? Alhamdulillah aku udah dijamin sama calon suami aku nanti yang mau menikah. Jadi berarti lo numpang hidup dong. Berarti lo nggak punya pendirian. Apa, pendirian. Maksudnya lo nggak punya gini, usaha apa kali. Oke, kau kan suka K-pop. Coba dulu, bikin dulu joget Korea kamu. Saya pengen tahu. Coba. Kayak gimana sih? Coba bikin dulu. Gaya nyanyi musik Korea bikin dulu. Gimana sih? Blackpink. Tutu. Ayo. Ya lu Cita Luna. Abang baru kali ini nih langsung gak kuat. Langsung gak kuat. Ini yang dinamakan acara. Ini apa hooker? Aos Billy, lu gak pake. Oh masih? Masih. Pikir, itu diedit ya. Gue pikir iklan. Oke abang pilih, siapa yang jogetannya paling bagus? Dua-duanya punya daya tarik tersendiri. Dua-duanya ya. Jadi akhirnya trip kita ke Bali bertiga aja. Bertiga ya? Kamu ikut dong bang. Enggak, kami bertiga. Ya. Jangan nanti lu pansos lagi bikin-bikin channel YouTube lagi. Billy Saputra channel YouTube ya kan? Hai Niki. Ya. Gua mau nanya sama lo. Lu ini kan artis papan atas. Yang penuh sensasi dan kontroversi. Di TV mana-mana selalu ada muka lo, ya. Lu tuh gak pernah merasa capek gak sih sama kegiatan lu itu? Aduh, bukan lagi Bang Hotman, capek banget lah. Apalagi Niki harus ngurus 3 anak sendirian tuh ya. Bayangin aja kerja sambil ngurus keluarga. Niki tuh sering banget ngerasa capek dan gak fit. Tapi gimana ya, harus tetap berjuang buat keluarga ya kan Bang Hotman? Duh! Kasian banget sih lu, Niki. Gua kasih tahu ya, gua punya rahasia yang ampuh banget bikin badan segar dan fit selalu. Benar-benar ini terbukti di gua dan keluarga gue. Ah, masa sih Bang Hotman? Bagilah rahasianya, Bang. Masa Bang Hotman aja yang main rahasia-rahasiaan sih sama Niki? Coba dong kasih tahu, jangan rahasia-rahasia gitu, ah. Ini dia. Pituno. Lu harus minum nih sekarang juga dan lu rasain manfaat sendiri. Oh, oke deh kalau gitu. Siapa takut cuma minum doang tinggal ditenggak. Nih.
Nih gua kasih tahu, pituno itu multivitamin yang dapat membantu memelihara daya tahan tubuh, juga membantu meningkatkan metabolisme tubuh, jadi bikin kita nggak gampang sakit, Neng. Apalagi pituno itu mengandung vitamin B1, vitamin B6, dan juga vitamin E yang membuat pituno itu bekerja sinergis dalam memelihara kebutuhan tubuh, serta membantu tubuh tetap bugar, Ratu, Nyai. Serius, Bang? Terus multivitamin ini bisa diminum kapan aja sih, Bang Hotman? Minumnya harus rutin pokoknya. Lu bisa minum 2 kali dalam sehari, dijamin badan langsung segar dan fit. Selain itu, pituno ini baik untuk digunakan oleh siapapun. Untuk orang yang sedang dalam penyembuhan dari sakit, orang yang kondisi imunitasnya lagi turun, dan orang yang lagi punya aktivitas tinggi kayak gua ini. Belinya di mana sih emangnya, Bang? Biar Niki langsung kasih tahu asisten Niki buat beli dan borong semua stoknya biar ada di rumah. Gampang banget dong. Pituno ini dapat dibeli ada di apotek Kimia Farma, apotek dan toko obat terdekat di rumah kalian. Jadi jangan lupa selalu stok multivitamin Pituno dimanapun dan kapanpun. Widi, oke deh Bang, asisten Niki bakal catat dan akan borong semua pituno di apotek. Orang kaya, ya kan? Belinya enggak satu-satu, semuanya diborong. Mau badan fit, minum pituno. Harus fit, minum pituno. Jangan kemana-mana, tetap di Hotman Paris Show. Minta keadilan, biarlah si saudara Pokin itu dia buka matanya.